jantan ima perbatasan sareng kampung babakan Kanyere panginten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman ya. Jumpa lagi bersama saya Kang Alan di channel Baraya Sumedang ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya sedang berada di area pesawahan. Tapi untuk nama kampungnya saya kurang tahu teman-teman ya. Mungkin nanti kita bertanya saja kepada warga masyarakat di sekitar ya. Yang jelas ini masih berada di sekitaran Kabupaten Sumedang ya teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, ada aktivitas anak kecil yang lagi ngurek seperti biasa ya. Aktivitas para warga di area pesawahan itu pasti ngurek lah, mancing belut ya teman-teman. Kenging a belut na a. Yang 15? Wah, bisaan. Arageng. 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 Enalitan. Saat dah, merak dia. Hah? Merak deh. Yos, di video, Yos. Yosnya, kelebat kanu YouTube-nya. Udah kenging, Kak Chan? Sekenging? Oh, serang ujang sana, Mina. Nya Muhammad Alfarizki. Oke teman-teman ya, ini namanya Muhammad Alfarizki ya, lagi ngurek mancing belut. Dupi eta lemur naon Amina? Babakan Kanyere. Kalau buat desa na? Oh, Tegal Manggung ya, kecamatan Cimanggungnya, Kabupaten Sumedang. Kita turun ke bawah ya. Kita di sana tuh ada, nah di sini tuh ada sebuah rumah teman-teman ya. Tadi saya sempat lihat dari atas. Kita lihat ke sana ya, seperti apa rumahnya. Nah, jadi teman-teman ya, di area pesawahan di kampung Babakan Kanyere jangnya. Di kampung Babakan Kanyere, Desa Tegal Manggung, Kecamatan Cimanggung ini sebagian besar padinya baru ditanamin teman-teman ya. Mungkin baru satu mingguan lah. Punten jang ya. Baru satu mingguan ditanamin padinya teman-teman ya. Jadi padinya masih pada pendek seperti ini ya. Dan berpotensi untuk para warga masyarakat mancing belut atau ngurek teman-teman ya. Oke, jadi kita mau berkunjung ke salah satu rumah yang sedikit terpisah dari kerumunan rumah lainnya, teman-teman ya. Masya Allah. Warganya ada atau tidak, kita lihat saja ya. Dia teh lemur naon nih?
seradula. Oh, seradula. Atau minum di tonggok, nak? Oh, benten. Oh. Oh, iya, kalau buat seragula. Oh, mohon, mohon. Kalau buat Cimanggung. Oh, Cimanggung. Kalau buat desa, nak? Desa nama. Sami, Tegal Manggung. Oh, mohon, mohon. Masya Allah. Jadi, benten, benten sarang di luhur. Oh, benten. Babakan kanyere nu di luhur mah. Oh, saradula. Kalau buat desa nama Sami pangitan. Sami. Tegal Manggung, mohon, mohon. Yuk, rawosnya itu dengan oh, ayah di dua bumi tadi tubuhnya. Masya Allah. Engal dibangun. Oh, mohon. Oh, iya, urug longsor pangitan. Oh. Abdi di pemulihan, kalersan menuju ngadamelan video suasana perkampungan gitu. Itu mung dua-duana ibu punya. Dua. Yos ninggal kapal di itu. Puntennya. Alhamdulillah ya, warganya juga pada ramah di sini teman-teman ya. Kalau di orang Sunda tuh tidak khawatir tersesat ataupun apa ya. Karena memang warganya itu pada ramah teman-teman ya. Nah, di sini juga ada pemandian ya. Wah, pemandian ala kampung itu seperti ini teman-teman ternyata ya. Masya Allah. Ini rumah ini letak kampungnya itu berbeda ya. Yang di atas tadi itu Babakan Kanyere, yang kesininya lagi itu udah termasuk kampung yang berbeda teman-teman ya. Tapi dengan nama desa yang sama ya. Nya, ayo naman kalusan tos sonten pangintennya. Tos, iya, mohon. Tausin. Mohon. Mohon. Kantenan. Bupi kadia mah nambah cepnya pare nate. Nambah sabara dinten pas saminggonan pangintennya. Tak acan. Oh, enggak kene. Di dia mah ente sesah cai ibunya. Ageng. Kulan? Sasa om mayar ibu gitu. Oh, tilawang ayah iya napa ayah liang nah gitu. Oh, mohon. Apa mi mayarna kasaha itu teh? Oh, ka Pak RT. Oh, 20.000 sasa sih. Tapi saya ada cai nanya cai di gunung panginten. Kenten di kampung ini di bakla di. Oh, ayah penampungan deui. Penampungan cai nan kamu kalau mau. Oh. Agung gitu bu, jenah non tempatnya gitu. Oh, paling itu. Oh. Katanya penampungan anak. Disalurkan nih ke warga anak penginten punya. Nya leres. Saya duh rausin. Mau sesah cai leres di daerah kieu mah. Mau acara di mohon di tongoh madu sesah pisan. Tong beroning usum katiga, usum hiji ge sok rajeun hese. Nya kan tenan atuh. Mohon. Pami yeuk wargi keneh. Oh, untuk tepe. Oh. Mohon. Oh, Rai Raka. Mohon. Ibu Terakana. Masya Allah. Mung dua-dua nawe bu nengangnya. Mohon. Bu hanya kau tak ayam mulingnya. Ini ayam munding mah. Seueur keneh munding di dieu mah nya. Oh, mohon. Pami di tongoh mah tos ku ieu ku naon teh ku traktor, mohon. Tos teu ieu ku tos teu musim ku munding teh. Ku traktor. Mohon. Nya teh ditontonnya kayak aya teteh. Aduh Masya Allah. Resep di orang Sunda mah nya Bu nya. Jadi nya taruang di sawahnya bala kecerakan ngeriung. Masya Allah, wararaas abdi melah.
Soknya ge urang kampung gitu. Pami kan dia lebet motor ibu ente ente nya. Ente. Ulit ditipkeun mohon. Mohon. Teu biasa dicana ka dieu panginten nya. Ieu pun anak sok kana mah macang tadinya di perumahan. Mohon. Di ditonggo mohon. Nya. Manawi teh tadi mah aya jalan nu kitu teh anu kalebak ibu ka dieu Manawi teh. Aya. Oh aya. Oh ieu nya mah pai ka dieu nya. Ieu teh. Tapi cuma ieu di dieu we nu nengang teh. Nya nu sanes mah da ngarariung nya. Nya. Ieu cuma ada dua rumah ya yang apa jaraknya berjauhan ya cuma ada dua rumah ini. Rumah ini sama yang ini. Kalau kata orang Sunda mah nenggang bunya. Nenggang. Ya hargiannya anu mah kembang teh. Komo kita kan ngulang belok gitu 2020.000 an. Nya kan tenang. Ku naresep padahal mah dieu mah da seueur kembang dieu mah. Kadang mah wae ieu mah dieu mah. Eta oge. Nya aya wae ieu tarus kembang. Mun dipeser mah sabaraha teh teh mun diical mah. Kampung Saradula. Jantan ima RT 5. Oh RT 5 RW 1. Jantan ima perbatasan sareng Kampung Babakan Kanyere panginten. Kampung Babakan Kanyere mah lebetan. Oh Cilaku. Cilaku teh. Oh kalau bet desa Cilaku teh desa. Desa mes kampung. Oh mohon mohon mohon. Sama itu Tegal Manggungnya. Saradula. Tegal Manggung mun. Sami nya. Mohon. Mohon atuh ibu, ah bade lajeng ka tonggo heula. Hapunten ka wagel ku abdi nya. Teteh hapunten nya ka wagel. Bapak, punten nya. Atur nuhunnya punten kawaga ku abdi. Assalamualaikum. Masya Allah. Baraya Sumedang teh biasa ditinggalnya. Mohon mangga siap atur nuhun. Ya teman-teman kita lanjut lagi ke atas ya. Ternyata rumah ini cuman ada dua saja ya. Kalau kata orang Sundanya nenggang teman-temannya. Jadi nggak berkerumun sama rumah yang lain ya. Jadi rumahnya terpisah antara kakak beradik tadi ya. Kita menuju ke sini teman-teman ya. Siapa tahu kita dapat momen yang bagus ya di daerah Saradula ini. Nah ya teman-teman enaknya ngevlog di daerah pedesaan ataupun perkampungan itu warganya itu pada ramah. Kalau kata orang Sundanya mah somea lah. Masya Allah. Nah jadi teman-teman ya, area pesawahan ini perbatasan antara Kampung Babakan Kanyere yang berada di sebelah sana ya, dan Kampung Saradula yang berada di kawasan sebelah sini ke sini ya. Masya Allah. Dan tadi cuman ada dua rumah saja teman-teman ya. Rumah yang bisa dibilang terpencil lah. Jauh dari
rumah yang lainnya ya, bisa teman-teman lihat ya. Cuman ada rumah satu di sini dan satu sebelah sini, itu rumah kakak beradik. Dan tidak bisa masuk motor ya katanya tadi. Jadi harus menyimpan motor di tetangga dan berjalan kaki ke rumahnya. Begitulah teman-teman ya. Oke teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian dulu ya untuk vlog kita kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak dan kurang pantas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.